Sang suami masih dicari wanita lain lewat Instagram. Kalina Utarani mendadak curhat pertanyakan definisi selingkuh. Punya suami kebangetan ramah sama perempuan. Dilansir dari Grid ID. Baru-baru ini Vicky Prasetyo menggegerkan dunia maya. Pasalnya dirinya memperlihatkan isi pesan direct message dari seorang wanita. Dalam pesan tersebut, wanita itu menyebut Vicky sombong karena tak mau membalas DM-nya. Tak hanya itu, wanita yang diketahui namanya itu juga meminta nomor WhatsApp Vicky. Namun Vicky menolaknya mentah-mentah. Bukan tanpa alasan, Vicky mengaku tengah belajar untuk setia pada pasangannya saat ini, Kalina Utarani. Namun Vicky juga menuliskan bahwa ia akan menghubungi wanita itu jika belajar setianya tak lulus. Mengetahui hal itu, tentu Kalina pun geram. Baru-baru ini ia pun mendadak curhat di Instagram. Melalui akun Instagram pribadi miliknya @kalinautarani, ia mempertanyakan definisi selingkuh. Definisi selingkuh menurut kalian kayak gimana sih? Tanyanya. Ibu satu anak ini juga mempertanyakan, apakah membalas pesan lawan jenis termasuk selingkuh? Apakah balas DM, WA, Telegram lawan jenis yang nakal itu sama dengan selingkuh? Lanjutnya. Tak hanya itu, wanita yang lahir pada 30 November 1980 ini juga mempertanyakan apakah pergi bersama lawan jenis termasuk selingkuh? Atau jalan bareng tanpa sepengetahuan pasangan baru dibilang selingkuh? Sambung Kalina. Sudah sah menjadi suami Kalina. Nyatanya Vicky Prasetyo masih menerima pesan dari banyak wanita. Hal itu tak ayal membuat Ibunda Aska ini bingung. Bingung aku tuh sama orang-orang yang masih coba ngejar. Orang yang udah punya suami atau istri, tulisnya. Balada punya suami kebangetan, ramah sama tandasnya di akhir caption.